sahabat Gen Aci. Seperti biasa, ketemu dengan Kak Nidom di channel kesayangan kita bersama Ayo Cerdas Indonesia. Sesuai judul video kali ini, Kak Nidom akan membongkar cara bagaimana menyelesaikan perkalian ratusan dikali puluhan kembar hanya dalam waktu 7 detik. Sebelum kita mulai, Kak Nidom nggak bosen ngingetin buat sahabat Gen Aci di rumah, jangan lupa subscribe dan juga like, share ke teman-teman kalian ya. Nah, video kali ini pasti akan bermanfaat sekali buat sahabat Gen Aci yang sudah sampai level 5. Yeay! Di dalam buku, kalian pasti banyak menemukan soal seperti ini. 327 dikali 11, 223 dikali 22, atau soal-soal yang lainnya. Jadi, angka ratusan dikali dengan angka puluhan kembar. 223 dikali 33 atau 561 dikali 11. Langsung saja kita bahas caranya, bagaimana cara mengerjakan soal tersebut hanya dalam waktu 7 detik. Kita akan menggunakan soal yang mudah dahulu ya, sahabat Gen Aci. Soal yang pertama, 124 dikali 11. 124 dikali 11. Cara yang pertama atau langkah yang pertama akan kita lakukan adalah 4 dikali 1. Ingat, perkalian dimulai dari belakang. Oke, jadi 4 dikali 1 dulu. Hasilnya kita taruh paling belakang, yaitu 4. Langkah yang kedua, angka ratusan kita tambahkan ya. Yang kita tambahkan yang mana Kak Nidom? Angka satuan dan juga angka puluhan. Jadi 4 ditambah 2. 4 ditambah 2 dikali 1. Berapa sahabat Gen Aci? 6. Benar banget. Kita langsung tulis 6. Langkah yang ketiga hampir sama seperti tadi. Hanya saja sekarang yang dijumlahkan adalah angka puluhan dan angka ratusan. Berarti 2 ditambah 1. 2 tambah 1 berapa sahabat Gen Aci? 3. 3 dikali 1. Kita tulis 3. Oke? Langkah yang terakhir sekarang. Angka depan dikali dengan angka depan. Berarti 1 dikali 1. Sama dengan 1. Paham? Kalau belum paham, boleh diulangi lagi videonya. Jadi, jawaban 124 dikali 11 sama dengan 1364. Hanya dalam waktu singkat, sahabat Gen Aci bisa menyelesaikan perkalian ratusan dikali puluhan. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Nomor 2, Kak Nidom membuatkan angka 451. 451. Kalau tadi sudah dikali 11, sekarang dikali 22. Ya, 451 dikali 22. Bagaimana caranya Kak Nidom? Yang pertama kita lakukan, pasti belakangnya dulu ya. 1 dikali 2, 2. Kita tulis paling belakang. Sekarang, 1 ditambah 5. 1 ditambah 5 berapa sahabat Gen Aci? 6. 1 ditambah 5 sama dengan 6. 6 kita kalikan 2, karena angka kembarnya adalah 22 ya sahabat Gen Aci. 6 dikali 2 sama dengan 12. Kita tulis 2, kita simpan 1. Langkah ketiga, 5 ditambah 4. 5 ditambah 4 sama dengan 9. 9 dikali 2. 9 dikali 2, 18. Karena tadi nyimpen, kita tambahkan 1. 18 ditambah 1, 19. Kita tulis 9. Satunya kita simpen lagi. Langkah yang terakhir, masih ingat berapa? 4 dikali 2. 4 dikali 2 sama dengan 8.
Tadi ada yang nyimpen 1 ya? Berarti kita tambahkan 8 ditambah 1 sama dengan 9. Berarti jawabannya tadi adalah 9.922. Oke. Kita coba lagi dengan angka kembar yang lainnya. Berarti contoh soal yang ketiga. Sebentar, Kak Nida mau memikirkan angkanya dulu. 271 dikali 33. Kalau tadi 11 sudah, 22 sudah, berarti kita kalikan 33. Oke? 271 dikali 33. Langkah awal yang harus kita lakukan berarti 1 dikali 3. 1 dikali 3, 3. Kita tulis paling belakang 3. Langkah yang kedua, 1 ditambah 7. 1 ditambah 7 sama dengan 8. 8 dikali 3, 24. Yang kita tulis? Benar, 4 yang kita tulis. Yang kita simpan, 2. Sekarang, 7 ditambah 2. 7 ditambah 2. 7 ditambah 2 sama dengan 9. 9 dikali 3, 27. 27 kita tambahkan yang nyimpen tadi ya, sahabat Genaji, yaitu 29. Yang kita tulis 9. Yang kita simpan lagi adalah angka 2. Sekarang langkah yang terakhir berarti 2 dikali 3. 2 dikali 3 6. 6 ditambah 2 tadi sama dengan 8. Berarti jawaban dari 271 dikali 33 sama dengan 8.943. Jadi, jika angka kembarnya 3, maka dikalikan 3. Jika angka kembarnya adalah 2, maka dikalikan 2. Dan itu berlaku seterusnya. Jika angka kembarnya 5, dikali 55 gitu ya, atau 123 dikali 55, berarti nanti kita kalikan 5, sahabat Genaji. Gampang? Gampang. Seperti biasa, di akhir video Kak Nido mau memberikan challenge buat sahabat Genaji. Challenge-nya yaitu 523 dikali 22. 523 dikali 22. Buat yang sudah tahu jawabannya, boleh tulis di kolom komentar. Eits, jangan pakai kalkulator ya. Coba dihitung sendiri. Pasti bisa hanya dengan jari tangan seperti biasa. Untuk yang pengen tahu tadi langkah-langkahnya seperti apa, boleh diulangi lagi videonya. Boleh diulangi lagi. Oke? Oke, untuk hari ini itu saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan komen, sahabat Genaji. Jangan lupa subscribe juga ya. Dah.